Susan. Oh, Susan. Oh, Mas Barau. Assalamualaikum geng. So hari ni kita dah sampai spot. Hari ni aku tak seorang, aku dengan kawan-kawan bersama dengan Vincent. Alex. Belum intro lagi dah kena ikan. Ikan tengas. Alhamdulillah. Ada saiz. Pakai lio apa, Alex? Rookie. Dua spearhead rookie. Spearhead rookie? Yeah. Berapa gram? 5 gram. 5 gram. Terbaik. Bersama dengan Adam. YouTuber Sabah. Dan kita bersama lagi dengan Sen. Sen akan cuba memujuk tengas hari ni. Geng, ada ikan sakit geng. Itu ikan tengas. Aku rasa ada ikan lengkokak ni. Tengok kesan dia macam besar. Kan kesan dia kalau kau tengok kat badan tu kan. Okay, jom kita start mancing lagi. Sifu Vincent. Casting. Cantik. Hari ni aku tak target ikan pun. Aku hanya nak tengok kawan-kawan aku kas. Jadi aku bawa kawan-kawan aku kas lah. Jadi diorang seronok, diorang happy. Aku pun seronok dan happy. Itu je lah. Eh, tak boleh lah? Tak boleh? Licin. Oh, okay. Ha? Licin. Tak boleh naik? Licin. Sini lagi licin. Sini so, licin. Tuan. Cantik. Untuk hari ni aku pakai spoon sodo daripada Tok Wan. Air laju sangat. Tapi sini ada ikan ni sebenarnya. Kalau korang tengok tadi pun, tadi ada ikan sakit kan. Jadi memang ada ikan. Kena pujuk. Tapi kita dah buat bising dah tadi sebenarnya. Dia agak sensitif tengas ni. Mungkin dia dah tak kejar. Tapi harap ada badung lah. Kalau ada badung, peratus nak kejar, peratus nak kena tu ada lah. Try pakai mino tengok. Ada mino? Pakai mino. Oh. Oh. Hey. Allah, sayang lah. Sayang. Aduh. Allah, Akbar. Tadi dia jatuh geng. Dia terus sambar tu. Tapi aku tengah sonok tadi. Aku tak strike pula. Allahu akbar. Baling-baling bawah tu. Ah, cantik. Tenggelam. Ada? Tak ada. Gelas ah. Tu ah. Dah kena dah tadi. Dia yang penting ikan nampak. Oh, ada follow, ada follow. Ada follow, ada follow. Aku pakai CD3. Wah, dia lari juga betul pula. Ini masalah pakai mino. Kalau kita masukkan dua mata, yang depan ni saya rasa banyak sangkut dengan belakang ya. Aku kadang-kadang aku letak mino satu mata kat bahagian belakang. Tapi chance nak kena dia susah sikit lah. Tapi tak apalah, jadi kadar sangkut dia kurang. Okay geng, kita tukar spot pula ke yang lebih easy dan boleh kena ikan. Angler di import. Nah, itu daripada angler Sabah pula. Kita tengok kat Sabah dia naik 2 kilo, 3 kilo. Dia tak main bawah 1 kilo. Jom kita start mancing. Macam kat sini geng, bawah batu tu, kalau korang nampak ada batu kan. Okay, so ada ikan kat situ. So kita baling, bagi leo jatuh depan batu tu. Bagi ikan nampak ke. Itu yang syarat dia. Atas ada satu yang lebih pada paras aku. Tapi so far boleh jalan lah. Yang tu atas tu dalam pun sebab sempit kan. Macam ni lebar sikit. Pujuk tu. Sebarau.
Nampak? Tak nampak? Cik ikan tadi macam bukan sebarau kan? Bukan sebarau lah? Macam bagus. Eh tak, sebarau. Dia line banyak. Kalau line banyak, boleh jadi ikan. Eh sebarau tu. Sebarau ke? Aku nampak sebarau. Kita tengok. Bagus, tak boleh pergi saiz panjang ni. Dia panjang lah, tapi line banyak. Dia double line. Dari tadi tu kan? Yang bawah tu kan? Turun je, cuk. Dua ekor. Ya, yeah. Ini kena usaha sikit. So, so far Adam dia tak naik sampai sini lagi. Jadi kita naik ke seluar. Sebab aku tak nampak kesan tapak kaki dia lagi. Dia mesti, oh dah ada dah. Aku nampak ada kesan tapak kaki. Oh, okay Adam ni. Dia dah pijak lah. Aku tengah kumpau lagi ni. Tak mahu kena gelak dengan diorang. Sekarang ni diorang dah turun bawah. Aku naik atas dengan Vincent. Tapi masalah Vincent yang mana ni? Wah! Dia dah kena tu. Aku tak kena lagi. Nampaknya geng, Vincent dah kena. Aku kena gelak lah ni. Vincent kena. Walau weh. Sebarau. Baik lah Vincent. Kecil ke tapi kecil gila. Taklah besar mana. Ya, sekarang ada Fishon. Alhamdulillah. Ada ga ikan untuk aku. Alhamdulillah. Geng, ada ga ikan untuk aku geng. Alhamdulillah. Okey geng, kita sana. Barau. Kecil pun kecil. Janji tak kumpau. Okey, cantik. Thank you buddy. Fishon. Terbaik member. Oh. Oi, dia pun tengah makan lain ikan juga. Macam itu apa? Macam itu ikan bujuk kot. Oh, iyalah. Kan? Ha. Dia pun tengah makan ikan bujuk. Ai pun sapu dia. Tengah apa? Mari. Sebarau. Saiz dia sangat besar. Besarlah kalau nak dibandingkan dengan sebarau-sebarau yang lain kan. Untuk sungai ni, saiz ni dah kira alhamdulillah. Yang ni dia pakai duo Ryuki 5 cm. Kalau korang perasan kan, kat bawah ni ada tilan. So sebarau ni sebenarnya dia makan ikan tilan dulu. Dia bantai ikan tilan. Lepas tu dia bantai pula aku punya lior ni kan. Lior ni. Alhamdulillah. Ikan tilan. Dan aku pakai blend sirah jointer. Yang ni Vincent punya. Kita pinjam. Tapi luck kena kat kita pula. Alhamdulillah. Terbaik kan. Okay, kita kasih CNR. Oh. CNR lah. Oh, alhamdulillah. Syukur. Oh lah weh. Okay, moga dia makin besar. Dan nanti aku akan datang tangkap balik. Thanks buddy, thanks. Ini air laju, bagi kita pegang dia, bagi dia boleh berenang sikit. Okey, cantik. Alhamdulillah.
Sekarang dah pukul 3.40. Dan ni sesi nak main cepat. Sebab pukul 6 nanti nak balik. Tapi pukul 6 nanti yang ikan banyak keluar kan. Dalam dilema juga ah. Pasal ada sana tu. Dekat lubuk bawah tu. Sebab sini cetek ah. Terus target sana. Nanti kita okay, sekarang matahari dah condong. Jadi aku tak nampak sangat dia bergerak. Kita follow pun aku tak nampak sangat. Tender lah petang eh. Ini pun jenis ni yang aku pinjam. Rasa kena beli juga lah. Aku tak ada lagi Leo ni. Dia dah kena racun. Yang ni lah jadi dia. Situ you dah baling ah? Ha? Situ dah baling? Kalau jenis nak baling sana, boleh lah aku baling. So far tak ada yang follow. Aku mungkin dia kalau ada warna gelap lagi cantik sebenarnya. Sebab warna terang ni sebab dah matahari dah tak ada. Jadi aku prefer nak Leo yang warna gelap sikit. Dia lagi nak nampak natural lah. Kena. Alhamdulillah sebarau. Syukur nikmat. Alhamdulillah. Kita terus Senara. Sebab saya sini dah kena tadi kan. Alhamdulillah. Baiklah, jadi aku pakai CD1. Sebab tadi aku fikir cahaya matahari dah kurang. Jadi macam rasanya kena tukar yang colour gelap sikit. So tukar 2-3 kali kas, alhamdulillah kena terus. Okay, kita sianar sebarau. Okay buddy. Thanks buddy, thanks. Thank you. Terbaik. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih daripada Master Vincent. Wah lawe, sudah kena. Terbaik. Alhamdulillah. Aku tak perasan lah. Betul aku terlalu rakam. Mungkin air terjun dia kuat sangat. Jadi aku tak dapat nak dengar suara pisang daripada Vincent. Alhamdulillah. Oh. Okay, ini ikan kedua daripada Vincent. Daripada sifu Vincent. Ikan sebarau. Masih lagi kekal unggul menggunakan Ryuki 5 cm. Alhamdulillah terbaik lah. Kekal unggul. Bye-bye. Yes, yeah. Wah, apa barang? Aku tak sure ni ikan apa. Katak ke? Okay. Baik. Bateri aku tinggal 5%. Aku rasa sampai sini saja kot. Mari kita balik. Salam makan ah. Ha? Salam. Okey. Jangan lupa subscribe, like dan share. Right. Okey. Okay. Bye. Bye.